Pak Budi ini kenapa sih, Pak? Ini kenapa Bapak akhir-akhir ini sering bikin kesalahan yang bukan seharusnya dilakukan oleh seorang yang sudah cukup lama kerja di sini, Pak? Masa presentasi seorang GM senior seperti ini, Pak? Mana insan yang saya butuhkan? Pak, kalau begini, mending saya saja yang mengurus semuanya. Testernya mana? Desainnya? Iya, Pak. Saya mohon maaf. Akan segera saya perbaiki. Saya juga akan formulakan produk baru ini kepada tim. Ya Allah, Pak Budi. Saya lagi cari insight supaya produk ini tepat sasaran, Pak. Pak, ini bukan soal perbaiki atau apa, Pak. Tapi sudah berapa lama dan sudah berapa sering saya kasih tahu ke Pak Budi, Pak. Pak, target kita 1 bulan itu launching. Sekarang udah 2 bulan setengah belum ada apa-apa. Testernya aja nggak ada. Pak, saya tuh nggak selalu tinggal di Malang. Saya bolak-balik Jakarta-Malang, Jakarta-Malang. Bapak kan selalu tinggal di Malang. Coba toh dicek semuanya. Timeline-nya udah ada. Tapi kok bisa molor sampai kayak gini? Ini juga ya Allah, Pak. Ini bukan ini doang loh, Pak. Sebelum-sebelumnya Bapak juga kayak gitu. Banyak kesalahan yang Bapak buat. Kenapa sih, Pak? Pak, saya nggak mau tahu ya, Pak ya. Ini presentasi dibuat ulang segera. Ini warning buat Bapak. Baik, Pak. Saya ini sebenarnya juga bingung. Kenapa saya ngumpulin kalian di sini? Cuman saya ngerasa saat ini adalah saat yang tepat buat butuh dukungan dari kalian. Kasihan ya Pak Budi. Aku mau nge-vlog ya. Jangan aneh-aneh, Pak Budi marah. Ya, saya ngerasa akhir-akhir ini pengalaman malang melintang yang saya punya sudah nggak ada gunanya lagi. Persis, Pak Budi. Persis sama yang Lucy alami. Lucy udah malang melintang berusaha, yang diusaha-usahain malah nggak peka-peka. Lucy kan capek, Pak Budi. Masa cewek dulu yang harus ngomong? Kan harusnya cowok. Gimana sih? Curhat. Aduh, aku lupa. Belum follow Pak Tewi di Instagram. Bodoh amat. Waduh, Pak Tewi telepon. Bentar. Halo, assalamualaikum Bapak. Besok ada tamu saya datang. Baik, Pak. Tolong layani dia sebaik-baiknya ya, Pak. Jangan sampai gagal. Ingat ya, Pak. Jangan gagal. Siap, Pak. Excuse me. Is the smaller size of Malang Struder available here? What? Leler? I need it because I want to share this Struder Malang to my friends in Singapore too. Not yet, miss. Not yet. What do you mean? Do you mean that it's still on
I'm sorry, please wait. Ajeng, please help me. Ngomong bahasa aja. I'm searching for the smaller size, smaller. Size, yeah. Yes. Is that available here? In here. Smaller. No. Okay. Oh, I'm sorry. Kita bahas tu saja. Saya nak cari ini yang versi kecil. Oh, yang versi kecil. Hmm. Mohon maaf, Mbak, sebelumnya. Tapi di sini itu belum ada varian seperti itu. Walawe. Tapi kalau misalkan Mbak mau saya bantu untuk lihat-lihat varian lain, mari. Oh, mau kan? Boleh, ya, boleh. Yuk, saya bantu yuk. Nah, Mbak, saya bantu. Ini dia. Ini ada yang rasa coklat banget. Terus ada yang rasa mango. Mas, pegang berapa? 25.000. 25. Nih, ambil kembaliannya, ingat. Jangan dibeliin narkoba. Paham? Paham. Rakyat, saudara Budi, saya tunggu di ruang TW. Terima kasih. Ya, Budi. Pak TW ya. Nakal. Mas, motor gak boleh mlebu, Mas. Tak hilang loh sampean. Hello guys, ada ojek nih. Masuk ke toko Malang Strudel. Ini nih orangnya. Malah ngevlog bocah dah. Maaf, Bang. Selamat siang, Bapak. Iya, saya Budi, Pak. General Manager di sini. Ada yang bisa saya bantu? B.U. Budi ini. Budi. Ini Ibu Budi. Ini Budi. Iya, Pak. Aduh. Kamu tuh sangat berjasa sekali buat saya loh. Salim dulu. Maksudnya apa? Yo, waktu kecil diajarin Salim kan? Salim. Salah. Salim yang tuh begini nih. Ayo, Salim. Diendus, Pak. Sambil jilat. Lagi. Nah, lagi. Miring. Nah, nikmati. Pinter kamu, Bud. Bud, saya tuh mau nanya sama kamu ya. Di Malang ini Ramadannya duluan ya? Maksudnya apa? Dari tadi nih, saya landing ke sini, ke Malang. Saya tuh nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Memang begitu ya? Oh, mohon maaf, Pak. Saya suruh OB dulu untuk menyiapkan makanan dan minumannya, Pak. Enggak. Saya maunya kamu. Saya, Pak. Oh, iya. Kenapa? Kamu enggak mau? Oh, saya telepon TW ya. Oh, baik, Pak. Saya siapkan dulu. Saya ambilkan dulu, Bapak. Ya, yeah, sebentar, Pak. Enak juga nyuruhnya ada orang. Bim. Ya, Budi. Aku minta tolong. Siapin Malang Strudel semua rasa. Bawa ke sini sama teh panas sama air putih ya. Aduh, tamunya ini kayak lambe turah. Ayo cepat. Aduh, pusing. Oh. Jadi kamu ini nyuruh dia? Iya. Aku tuh nyuruh kamu. Kamu! Gimana? Acting saya bagus nggak? Apa ya Mas? Kayak sinetron banget. Makasih ya. Kamu tuh ya, nyuruh-nyuruh aja. Memang kamu artis apa urusan? Wah, kamu yang ngambil. Iya, Pak Panji. Permisi. Aduh.
itu pelajaran marah-marah. Sekarang bahagia, lihat. Aku bahagia! Playboy. Playboy. Nah, tadi itu acting bahagia. Sekarang acting sedih. Nih, lo lihat. Maafin aku, maafin aku. Langsung gak. Kat. Loh, saya kan belum acting, belum totalitas. Iya, Pak. Ini loh, makanan sama minumannya taruh mana. Udah, masuk. Itu pelajarannya, udah kelar ya? Nanti kalau ditambahin, lebih jago kamu lagi actingnya. Udah itu aja. Ya, mas, makasih. Mau. Beli dong. Udah bubu di sana. Nanti ditiru cara makan saya. Baik, saya permisi dulu, Pak. Tutup. Aduh. Pak Dewi kemana? Nggak diangkat-angkat ini. Padahal tamunya udah datang dari tadi, Pak Dewi nggak ada. Nah, sekarang malah nggak aktif. Ini padahal tamunya udah datang loh. Jangan-jangan... hilang. Keadaan gak kondusif. Jangan main api dulu. Tidak aja. Gak jadi. Masuk. Bim, kamu itu mulai gak menghargai saya ya? Dari tadi mainan HP terus aja kamu. Bim, nakal. Bukan gitu, Pak. Maksud saya, dari tadi liatin HP, mencoba untuk mencari solusi. Siapa tahu, dari sosmednya Pak TW, kita bisa mendapatkan solusi. Ya ampun, Bim, kamu pinter banget sih. Nih, lihat. Ternyata emang benar, Pak TW itu lagi dalam perjalanan nih, Pak Budi liatin. Tuh, kayaknya dia perjalanan ke pantai deh, Pak Budi. Ya kan? Kamu mantul juga, Bim. Mantap, betul. Kalian bertiga, tolong siapkan mobil Mini Cooper, biar saya susul Pak Dewi ke pantai. Siap, Pak. Saya kok dihitung berdua. Kemarin bertiga lho, padahal. Emang lu besar? Berangkat. Iya, betul. Saya ikut, Pak. Ngapain? Emangnya Pak Budi siap berduaan terus sama Mas Panji sepanjang jalan? Kamu ikut. Kalau gitu kita tos untuk kesuksesan misi kita. Ayo. Sukses! Hasilnya bagus loh. Itu tuh. Artis tuh. Mas. Tunggu. Tapi mas siapa namanya? Ini... Pak Panji nyindir saya. Lo. Pak Budi, saya ini kan baru kenal sama Pak Budi, ya kan? Mana mungkinlah saya nyindir Pak Budi. Lagi darurat dapat SP sama Pak Tewi ya?